Oke, ini dia STNK-nya 9053 KIPH ya. Dengan tahun 2022, Karimun ini berjenis SL410R. Dia 1000 cc. Pajaknya bulan 11. Untuk STNK-nya, mohon maaf, untuk pajak tahunannya sendiri dia masih off ya, di tahun 2021 bulan 11 kemarin. Untuk kondisinya langsung teman-teman bisa lihat kondisi apronnya, di sini masih utuh ya. Ini nomor ininya masih utuh sekali. Nomor rangkanya di sini teman-teman. Ya. Dan mesin kering, peredam sangat rapi, siler-siler utuh, lampu bening, aki masih sangat sehat ya. Jadi untuk kategori tahun segini mobil ini bagus, dan bannya juga cukup tebal ya. Untuk bumper-bumper juga masih rapat semua. Grill dengan emblem Suzuki di tengah-tengah juga masih menempel atau masih menempel dengan sempurna ya. Untuk pelek ini sudah menggunakan pelek variasi ring 14 165/60. Sein Defender, spion berwarna hitam, ini warnanya biru metalik, set body molding, sudah ada roof rack-nya juga, walaupun apa namanya mobil ini kecil jadi terlihat sporty dengan tambahan roof rack di atas. Nah untuk di bagian belakang tahun 2002 SL410R ini belum ada wiper. Untuk kondisi di bagian belakang cukup lumayan bagus, utuh ya. Ini bagasinya cukup lumayan lebar untuk kategori city car. Untuk daleman masih orisinil, karet-karet, no propos ya teman-teman. Tidak ada indikasi korosi. Open propos, sealer-sealer juga masih rapi. Bagian belakang plafon bersih, interior masih ori bawaannya, masih ori pabrik. Ban serep dia di sini, di bagian bawah. Nah, ini ban serepnya. Dongkrak, tidak ada indikasi korosi maupun kropos ya, di bagian tempat penyimpanan ban serep. Ini belum kita bersihkan aja di interior, tapi overall keseluruhan bagus. Ban empat-empatnya tebal kayak gini semua nih ya, empat-empatnya tebal 95%. Bagian kiri juga sudah mulus. Talangan air semua lengkap, talangan air customnya. Ini di bagian depan, transmisinya manual. Dia sudah ada tipnya, double din. Untuk AC dingin 90%. Untuk kedinginannya sendiri ya, kalau kita persentase. Dan semua kelistrikan normal, kaki-kaki juga nyaman. Pangkon mesin tidak ada getaran-getaran di dashboard. Yo, siapa cepat dia dapat untuk city car tahun 2002 dari Suzuki, yaitu ada Suzuki Karimun kotak. Dan untuk harganya sendiri dia sangat stabil ya. Harganya untuk Suzuki Karimun kotak ini kita bandrol di harga 56 juta sudah terima pajak on. Untuk kalian yang berada di Karasidenan Kudus Pati Jepara, silahkan yang mau nonton unitnya langsung datang
ke Kabupaten Kudus, bisa hubungi WhatsApp saya di deskripsi atau bisa DM Instagram saya @hendrabagol. Dan untuk kalian yang berada cukup lumayan jauh jaraknya, bisa cek di rumah kalian masing-masing. Caranya bisa kalian diskusikan dulu dengan saya ya untuk mekanismenya. Dan saya rasa cukup sekian untuk kondisi Karimun Kotak. Di bawah tidak ada kropos ya, overall bagus untuk tahun 2022 ini. Jadi tunggu apa lagi, 56 juta untuk penawaran dan pemesanan. Silahkan kalian lihat nomor di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.